Pemirsa, pemerintah Kabupaten Sumedang melakukan percobaan proses kegiatan belajar mengajar tatap muka di dua sekolah. Dua sekolah tersebut sudah ditunjuk menjadi sekolah percontohan belajar tatap muka di masa pandemi COVID-19. Bupati Sumedang Doni Ahmad Munir bersama unsur Muspida Kabupaten Sumedang melakukan pengecekan kesiapan belajar mengajar tatap muka di SMA Negeri Tanjung Kerta Kabupaten Sumedang. Pemkab Sumedang sudah menunjuk dua sekolah untuk menjadi percontohan belajar tatap muka di masa pandemi COVID-19. Dari dua sekolah tersebut, diantaranya sekolah SMA N Tanjung Kerta dan SMA Al-Mustafa Kecamatan Pamulihan. Bupati Sumedang Doni Ahmad Munir pun melakukan simulasi dengan menghadirkan siswa yang akan mengikuti proses belajar tatap muka tersebut. Jadikan prototipe atau percobaan untuk pembelajaran tatap muka. Dari ini saya ngecek langsung seperti apa kesiapannya, kesiapan sarananya, SOP-nya, perangkatnya, dan juga membangun simulasi dengan menghadirkan siswa langsung. Di simulasi ini tadi saya cek satu-satu bagaimana siswa datang, jaga jarak, di thermal gun, cuci tangan, ada 20 tempat cuci tangan luar biasa tadi. Bupati Sumedang Doni Ahmad Munir mengatakan secara keseluruhan di SMA N Tanjung Kerta sudah siap menggelar metode pembelajaran tatap muka, bahkan pihak sekolah juga sudah mempersiapkan protokol kesehatan seperti tempat mencuci tangan dan pendeteksi suhu badan. Sementara itu, Kepala Sekolah SMA N Tanjung Kerta Jajat Sudrajat mengatakan pihaknya sudah melakukan persiapan selama 3 bulan untuk pembelajaran tatap muka di sekolahnya. Bahkan pihaknya juga akan memberikan masker dan face shield kepada siswanya selama kegiatan belajar mengajar berlangsung. Kita sudah melakukan persiapan selama 3 bulan, jadi kita sudah siap sekali, mulai dari alat cuci tangan, kemudian dengan air yang mengalir, kemudian kita juga memberikan masker dan pisil kepada peserta didik secara gratis ya. Nah, kemudian kita juga sudah mensosialisasikan lewat YouTube ya, kita membuat film pendek jadi supaya mereka mengikuti protokol kesehatan. Dalam pelaksanaannya nanti, tim gugus tugas akan melakukan monitoring ke sekolah yang tengah melakukan belajar tatap muka. Bahkan Bupati juga meminta semua guru berperan sebagai gugus tugas yang selalu mengingatkan siswanya untuk selalu menjalankan protokol kesehatan. Diki Guntara, Bandung TV.